ini kerja saya sangat menunjang hidup saya. Kasih sekolah anak saya, sampai kawinnya anak saya. Ada peningkatnya sedikit, sudah ada modal sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ya sudah punya modal membeli kebun sagu, menjadi modal terpendam bagi saya sekarang. Kenyataannya sudah dapat pertama itu, dan ini bahan-bahannya semua ada yang jadi. Dari awalnya kerja ini semua sudah dibelah, dan sana cuma sebentar diikat, itu tenaga kerja saya, ya itu tenaga kerja saya melalui upah. Saya upah mereka ini bekerja dengan upah Rp1.000 satu lembar. Jadi kalau penjualan saya di sini Rp5.000 termasuk Rp4.000 legenda saya, itu termasuk kesyukuran saya, modal saya tetap berjalan lancar. Biasa dijual kemana semua? Di sini tertentu orang datang membeli yang dari Ilanga, dari Buebolo ke perkelatan ke sana, kemarin di sini sampai kecamatan Tribulu, sampai kecamatan Ketimbang masuk kemarin beli di sini. Jadi ini melancarkan sama saya hanya jual di tempat saja, tidak pernah bawa ke sana. Dan mereka itu beli kalau minta bonus saya kasih kebun 5 lembar, berapa saja mereka minta. Saya ada pohon, jadi saya tidak pikir itu mengartikan penjualan saya itu dengan mensyukurkan pembeli, dan saya juga yang menjual butuh syukur dari pembeli itu kualitasnya, dan kualitasnya memang dilihat, kita lihat sendiri apa semua bahan-bahan bahannya ini. Yang pertama daun, kedua ini, ketiga alat penjahitnya itu bomban. Bomban diambil di mana semua nih? Ambilnya di hutan. Biasa berapa jumlah produksinya, berapa ribu lembar biasa paling banyak? Ini satu kantong ini tidak sampai 1.000, kira-kira kurang lebih 800. Lama habisnya berapa lama? Dari konsumen yang datang kemari membeli, dia ditentukan ada beli 1 ikat, ada beli 2 ikat, ada beli sampai 100, kadang kalau ribuan. Yang lalu ini datang masuk kemari 1.500 yang dari Palu, kemudian dari Parigi 1.000, baru ada lagi ya dari Ulaya 210, ada juga dari Lebo 500. Jadi tidak tentu. Atap apa namanya? Atap Kurumbia. Kadang-kadang dari Gontal pernah masuk sini, dari Manado pernah, Makassar juga pernah masuk sini. Atap Kurumbia ini biasa dipakai untuk apa saja? Ya, apa saja bisa. Ini contoh sebuah membuat gubuk yang untuk bersenang-senang atau rekreasi begitu boleh bisa. Atap rumah, atap pondok itu. Paling tahan dia berapa lama? Dia paling tahan kalau dari memang usia yang dipilih memang yang bisa tahan sampai 5 tahun. Iya. Baru ganti. Minimal itu. Ada kalanya sampai 7 tahun. Untuk buat satu atap begini berapa menit? Dia makan waktu. Jadi satu berapa? Satu hari ini mereka kadangkala dapat 40 berang cepat. Ada yang 30. Kalau tahan duduk ya memang. Siapa tahan duduk banyak dia. Tidak ada itu bilang menit apa duduk.
untuk hari itu memang sudah jangan dikawannya apa kalian lihat cepat satu ikat berapa isi? Kalau satu ikat begitu rata-rata 4 lembar. Harga? Oh, ikatnya sudah ikat begitu 20 lembar. Harga? Lembar. Kalau sudah dikotak di sana, iya. Nah, itu 100.000 jualan sudah. Yang lazim sudah itu penjualan takbir. Apa kelemahan selama ini? Maksudnya apa suka dukanya? Oh, kalau suka duka saya ini sudah tua. Saya menghadapi kerja ini bisa dikata di samping itu menghadapi penderitaan anak turun pagi pulang sore. Paginya itu ya apa adanya, kadangkala nasi goreng jatuh, sorenya juga begitu, karena begitulah orang susah yang jatuh. Itu menjadi kelemahan perusahaan saya, dalam perusahaan saya ini kelemahan. Ini alhamdulillah kita datang kemari, tak perlu jelaskan kalau ada bantuan saya mohon bersamaan. Coba tolong saya di setiap rajutan ada doa terucap agar keluarga selalu dalam rahmat. Atap saguru tak hanya meneduh jiwa tapi juga simbol cinta dan kerjasama. Atap dari daun sagu, tradisi yang kita pegang, tahan hujan panas dan angin yang